Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bersama saya Romo Robi dari Ordo Karmel. Pada umumnya, setelah masa pendidikan kuliah, dengan segala macam teori, pengetahuan kognitif, biasanya dilengkapi dengan masa praktek kerja atau magang. Jadi ilmu yang diharapkan mampu diaplikasikan dalam kehidupan kerja nyata. Saya kira demikian halnya dengan Injil hari ini. Para murid dibekali oleh Tuhan Yesus dengan banyak ajaran dan bahkan diberi kuasa untuk mengusir setan demi namanya, berbicara dalam bahasa-bahasa baru, meletakkan tangan atas orang sakit, dan mengusir setan-setan. Itulah yang diajarkan dan juga diberikan oleh Tuhan kepada para muridnya. Yesus tidak hanya mengajar teori, tetapi praktek dan bahkan diberikan kuasa agar para murid bisa bertindak atas namanya. Setelah Yesus bangkit dari mati dan mau naik ke surga, ia mengutus para muridnya dengan bersabda, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Teori dan praktek memang harus seimbang. Bukankah firman Allah tertulis demikian? Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Apa yang kita dapat melalui pengajaran-pengajaran? Banyak sekali orang yang ikut pengajaran online, pengajaran offline, ikut kursus ini, kursus itu, baik di gereja maupun di luar gereja. Banyak sudah banyak yang masuk. Namun itu tidak boleh hanya sekedar tahu saja, lalu kemudian kita letakkan, kita lupakan. Apa yang sudah kita dapat harus kita amalkan, harus kita wujudkan dalam kehidupan nyata kita. Kita harus memberi pengaruh, memberikan kontribusi, baik dalam keluarga, baik dalam gereja, lingkungan, atau juga bahkan masyarakat kita. Kita harus menjadi garam di tengah masyarakat. Garam itu kecil, tapi bila memberikan rasa, ia akan memberikan rasa bagi seluruhnya. Jadi saudara-saudara, seperti firman Tuhan mengatakan, pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Jadi kita pun yang sudah kita terima adalah hal-hal yang baik. Maka sudah saatnya kita juga harus menghasilkan buah-buah yang baik. Kita tidak boleh hanya duduk diam, tenang saja di rumah. Mari kita bergerak, menjala jiwa-jiwa. Ada banyak di luar sana, saudara-saudara kita yang sangat rindu kehadiran Tuhan. Tapi mereka mungkin memiliki kesulitan-kesulitan tertentu. Ada banyak kesedihan, ada banyak duka, ada banyak kehilangan, kekecewaan, kegagalan, kesulitan aneka macam. Ada yang kecanduan, ada yang mengalami kepahitan. Mereka membutuhkan uluran tangan perhatian kita. Kita tidak usah banyak melakukan sesuatu, hanya mendengarkan mereka saja, itu sudah membantu. Kita tidak menghakimi, tetapi mendengarkan dengan penuh kasih. Memberikan atensi atau kepedulian pada mereka, simpati terhadap pergulatan mereka. Dan yang terlebih penting, mendoakan mereka agar Tuhan mampu memulihkan hidup mereka. Semoga kita semua mau menjadi perpanjangan Tuhan dan hati Tuhan bagi sesama. Tuhan memberkati. Amin.